Jadi ternyata kalau kita ngomongin kebahagiaan, the secret of happiness, kunci rahasia untuk bisa berbahagia dalam hidup itu adalah menjadi hamba. Dan kebahagiaan di sini betul-betul real happiness, true happiness, bukan fake happiness, bukan kebahagiaan yang palsu. Menjadi hamba artinya betul-betul melepaskan segala kecondongan, segala kecenderungan terhadap apapun kecuali hanya kepada Allah. Jadi betul-betul hamba yang sejati itu titik tujunya itu Allah, bukan yang lain. Titik tujunya itu ridhonya Allah, cintanya Allah, bukan yang lain. Mereka-mereka yang tujuannya masih selain Allah, pokoknya gak akan pernah bisa merasakan sebenar-benarnya ketenangan di hati.